Sini aku doang. Kapan lama tak sergi motor? Apa yang motor servis? Alamak. Alright, assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Semoga semua kalian yang sihat-sihat selalu. Okay, so inilah dia yang saya katakan RS dia masuk awal sebelum saya punya Venom. Okay, motor ni motor ni saya macam mana share nak kata. Motor ni dia apa? No jam ah? Dia tak boleh start. Valve bocor, non diagnose, valve bocor nak kata. So untuk mengetahui ini ialah RS V1 standard. Okay. Memang tak buat apa, ECU saya rasa dia tak tukar ke ECU ni. Motor ni pun dia buat rapi reja ni motor ni. Lepas tu dia bagi tahu dekat Noh, dia kata motor tak boleh start. So dulu saya pernah ada share kan masalah-masalah yang Y15 kan. Saya share masalah apa, wiring tu kan Noh. Yang kata wire dia buka start boleh tapi tak menyala. Okay, so yang ni kali ni kita akan share jugalah alang-alang tu sebab apa sekarang ni pun customer pun tak berapa ramai. Noh pun dah boleh start buat kerja. Kita share sikit lah masalah berkaitan RS V1. So saya rasa ini masalah ni bukan masalah common kot, masalah yang jarang jadi kot. Sebab apa? Untuk RS ni yang saya tahu dia tiga serangkai, tensioner, ICV dengan dia punya TPS. Okay, so yang ni pula saya rasa owner ni pun dah pakai lama motor ni, so dia akan main buat check up lah. Tapi orang kata faham bocong, so kita tengok lah. Memang betul-betul dia guna motor ni, nampak betul-betul lah. Memang digunakan untuk buat kerja saja, alright. So kalau kita tengok kat sini pun owner pun dah tukar ni. ICV dia manual, TPS pun dah tukar atau baki. Total body masih lagi standard. Semua standard ni. Selalunya owner-owner RS ni yang saya kenal lah kan, yang saya tahu. Kebanyakannya yang modi tu ada tapi tak ramai. Kebanyakannya semuanya buat standard. So apa, RS, RSX memang standard dia pun sebenarnya dah mencukupi dah. Okay, cuma sekarang ni nak lagi shock sikit. RS, RSX ni anda buat refresh, shock ataupun anda tukar exhaust dan juga ECU dah cukup padu dah. ECU standard gitu kan? ECU standard gitu kan tu nampak? Alright, so kita tengoklah apa masalah yang berlaku. Okay, mungkin saya rasa dah tiba masa kot. Mungkin motor ni pun owner pun dah pakai lama ataupun dia dah lenjan semaksimum yang boleh, so dia dah kena buat servis. Okay, ni boleh kata ni salah satu contoh motor. Macam motor, kalau motor standard anda pakai lama-lama, memang dia kena buat macam ni lah. Servis, servis berkala tu penting. Full service tu penting. Ataupun senang kata overhaul. Okay, saya ada pernah jumpa owner, dia dah overhaul lebih kurang 2 kali overhaul motor dia RS. Tapi dia masih menggunakan standard. Okay, saya pernah jumpa. Tapi dia suka standard, dia makeup-makeup lah. Cuma engine tu dia dah overhaul 2 kali. Maksudnya motor tu dia gunakan untuk pergi kerja balik kerja, dia lenjan-lenjan macam tu sahaja. Alright, sekarang ni Noh nak buat turun engine lah. Sebab Noh kata nak check apa semua ni, kena buat turun engine. Kalau rasanya untuk model-model Yamaha tak perlulah buat turun engine. Untuk model Honda RS ni kena buat turun engine. Okay, dah apa? So jom kita tengok Noh buka-buka dulu. Sekejap lagi baru kita tengok apa masalah yang berlaku dekat motosikal ini. Okay, so motosikal ni siap, InsyaAllah kita akan belik Venom. Saya rasa piston Venom dah jadi cokodok dalam tu. Kita tunggu nanti. Okay, tengok ni ayak-ayak ni. Ayak ni semua main daripada ECU ni, nampak? Ni ECU standard lah, nampak? So untuk RS ni sebenarnya saya pernah share kau dulu, dia memang ada isu ayak masuk. Okay, duduk belah ni. So kalau boleh, kalau anda dah tukar ECU untuk RS lah, user RS, anda balut lah. Okay, balut sebalut-balut maksimum ya. So apa sekarang ni, ECU-ECU yang ada semuanya dah guna Bluetooth, so tak perlu risau lah. Anda pasang ECU tu balut-balut, nampak pasang ni. Untuk RS saya tak pasti ECU dia tahan ke tak, tapi saya rasa untuk precautious kita terus balut lah. Nampak ayak ni ya. Kadang-kadang ni bukan apa tau, tak masuk motor pun jadi, ataupun ride lah hujan pun jadi. Selalu macam tu. RS dia punya sedikit lah, dia punya kelemahan dia, ECU dia. Okay, masuk ayak. Tengok host dia tu pun tahu, owner ni memang pakai lenjan buat kerja ni. Berbaloi-baloi. Okay geng, nak menunjukkan owner motor ni betul-betul pakai motor, tengok ni sepoket dah. Sepoket depan geng memang tak tukar masanya ni, nanti ya. Oh, rantai ori kan.
Dah. Ha? Ada dekat lah. Kau di? Ha? Ada biasa tukang ke? Biasa ni AKM ni. Biasa tukang. Aha, dia biasa tukang. Tapi betul-betul dia lenjan kan, nampak? Kerok-kerok tek-tek minyak ni memang penting. Yang ni baru kata pakai motor, lenjan kau-kau lah. Alright gang, enjin semua dah buat turun dah nampak. Oh, ya betapa kotor yang tak pernah didapatkan. Cuci-cuci bagi bersih hebat lah. Okay. Dia betul-betul lenjan ni, kau-kau lah bagi. Okay, so no, nak buka dia punya cover head tu, tengok macam mana. Saya rasa yang ni first time kot owner ni buka cover head. Standard itu indah, alright. Yelah, tak pernah buka no. Ini nampak, tiara gam. Oh, gam tiara original. Ha, memang original memang ada. Original gam lah. Okay. Tu punya cap dah pun eh. Semua standard lagi. Tak pernah apa-apa. Motor standard kan? Memang dari yang kau-kau ni. Oh, dia lejan-lejan. Lepas tu dah tiba masuk, baru dia main tang. Kadang-kadang dia sayang lah. Benda enjin tak buka apa lagi kan, sayang. Oh, dia ya. Ketat tu. Nak keluar? Apa lama tak servis? Apa lama tak servis? Alamak. Hitam hitam sangat tu. Eh, macam betul-betul lenjan tak servis ni. Minyak hitam tak jaga. Alamak. Pakai minyak lah nampak. Ada lencin. Nampak? Ini kasar. Lepas tu alias minyak. Minyak dia ni oh. Dia okay. Penting kan. Kalau dia makan ni tu. Lencin tak tahu ke tak. Ah lah. Oh, 1 liter boleh jalan. Jalan memang jalan. Lama-lama ni jahanam. Hati kita risau. Banyak orang tak tahu. Okay, so dah boleh buka head dia lah. Teng-teng-teng-teng. Pistol pun shoot lagi. 6 lagi. Apa dia minyak itu? Macam mana tahu cok? Tengok tu pesannya. Di bahagian mana yang tahu cok? Kamu banyak dulu. Nah, sini terangkat. Sini rapat, rapat. Oh, ni terangkat sikit lah. Rapat. Tu terangkat? Ni rapat. Tengok ni dua rapat. Ha? Ini dua terangkat. Oh, yang ni apa intik lah? Ha. Tengok lah, sini sini rapat. Aha, ni rapat. Sini terangkat sikit. Carbon. Oh, dia sikit terangkat pun memang dia... Dia tak boleh ni ya. AL dia main engkau banyak keras. Okey. Engkau jadi lembut. Itu pencar lah. Wow, bocor. Oh, okey. Biasa tak ada. Selalu bocor ni. Engkau jadi lembut. Jadi lembut lah. Alright. Tekan bayar video. Ceng. Tak boleh hidup ini. So, yeah. Cerita ni tukar bahan baru ke banyak boleh pakai? Kelembang balik. Ah, kelembang balik kan? Ya, aku tak boleh. Oh, dia cuma orang dah, dia dah lama-lama ha. Dah cuci balik cuci. Maksudnya buang-buang dia punya carbon dalam tu. Orang kata apa, polish balik lah. Betul tak? Lepas tu, grembal balik. Ada pun bahasa company, grembal. Okay.
Piston semua okey sebab standard kan. Tak jam. Tak jam, piston okey. Ada jam awal bunyi je. Piston tu dia kalau apa apa abang kata hitam semua apa eh nampak. Ha tu dia kira mana dia kau okey lah tu. Sebab dia standard motor. Hanya mesti nak tukar ha. Tengok betul-betul hitam dia pun nampak kan. So kalau untuk anda, saya rasa lah kalau RS ni nak elakkan benda macam ni berlaku lah kan. Servis kena apa, kena jaga. Lepas tu kalau motor dah lama sangat, saya recommend kita anda buat yang ni. Okay ni saya pernah buat, saya recommend anda pakai ni produk ni, Liquid Moly Fuel System Cleaner. Alright, nampak dia ni akan membuang segala-gala benda lah. Dia punya carbon apa semua ni, nampak ni, dia kata ni reduce CO and HC emission, thus optimizing the emission level before the smoke test. Okay, bila anda pakai benda ni yang saya pernah review, anda boleh tengok video saya yang dulu, anda pakai benda ni dekat exhaust ni, anda akan dapat rasa dia punya bau, bau ada rasa sedikit tengik. Okay, dia akan cuci dalaman. So benda ni penting kan geng, so jangan risau. Okay, sebab ada juga yang kata, alah ini benda tipu lah apa lah. Ini memang Liquid Moly ada buat, memang bagus benda ni. Alright, at least kena seluar. At least dia cuci sikit lah dalam. Okay, kalau motor anda dah lama sangat lah. Alright, itu macam motor anda pun dah pakai setahun. Okay, untuk Y15 pun boleh, untuk LC pun boleh, tak salah saya. Alright, untuk RS lagi lah saya recommend. Contohlah anda dah kekalkan spek lah. Kalau macam yang buat spek besar, spek tak kisah, spek jerok ke apa, dah rasa macam dah dekat 2 tahun lah spek yang sama. Okay, buatlah sistem cleaner tu. Okay, fuel system cleaner at least. Ataupun kalau rajin, hantar ke bengkel ataupun boleh buat sendiri, buat polish balik, pot and polish balik, gelombang balik. Blistering jam, blistering jam sekali. Okay, nampak dia akibat dia macam ni lah. Dia kalau ni blistering jam, han jenis noh tak blistering jam, boleh share sikit tak? Mesti tak jalan bawah ni. Mana? Yang bawah ni? Ini dua jalan. Dua jalan atas kan? Yang bawah? Yang bawah tu. Dia kan, ikutkan dia kena jalan? Haa, longgak. Oh, ni maksudnya dia lekat tu lah ya? Jam bawah. Jam bawah. So, kena tukar piston ring sekali. Okay. Tukar buat seri dulu. Haa? Aku buat seri dah tu. Haa? Dan dia aku tukar seri set dulu. Lama. Takut piston ni ya? Tukar piston. Sebab motor dia dah banyak tahun, dia dah tukar piston, takut dia main slip kan. Dia buat piston baru, nanti lama-lama dia akan keluar asap putih. Ya, ya, sebab dia tak ngam dia macam tu. Blok kiri? Sebab lah, latak, ada line. Ada line dah lah. Takut dia main piston. Nampak calak ni baru. Nampak calak halus-halus lah. Halus. Teruk juga ni. Ikutkan lah. Ikutkan macam ni sebab teruk lah. Untuk standard motor lah. Oh, untuk standard motor geng. So berbalik apa yang saya cakap tadi tu, servis kena berkala. Apa yang saya selalu share dalam video lah. Okay, servis kena elok kan, apa semua lah. Lepas tu kalau motor dah lama, buatlah fuel system cleaner. Itu bukan saya sahaja daripada jual, memang ada sebab. Alright, okay lah. So saya rasa ini video ni pun saya rasa saya akhir kat sini lah kot. Saya pun tak sambung dah sebab apa, ini saja saya nak share saja information kepada anda semua. So nanti Noh dia akan beritahu, Noh mungkin dia akan cuci apa semua kat bagian head, dia akan kerenfah balik. Ini tengoklah kalau owner kata okey, saya rasa Noh akan repair ataupun sama ada tukar pun saya tak pasti. Tapi lebih kurang ini ialah lebih kurang top set punya servis lah. Okey, servis top set. Okay, kalau overhaul bawahnya kita akan buka. Okay, tapi kalau ni rod pun rasanya rod pun okey lagi ni rasanya ni rod. Rod okey lagi. Rod okey lagi. So rod okey lagi, tak ada masalah. Okay, so kita buat top set service sajalah. Okay lah, so saya berasa video pun sampai setakat ni kot. Saya harap video ni dia memberi sedikit lah informasi kepada pengguna-pengguna RS lah. Okay, ini saya tak pasti user ni dah pakai apa lama, tapi kalau ikut keadaan motor ni memang lama dia pakai dengan minyak hitam yang tu, yang dia apa Noh cek pun tak pernah servis je. So eloknya motor anda servis berkala. Lepas tu kalau dah lama-lama, kalau boleh buatlah sedikit fuel system cleaner. Okay, saya recommend untuk anda pakai ni lah. Kalau tak faham boleh tengok video saya yang sebelum-sebelum ni. Okay, Liquid Moly fuel system cleaner. Okay, ini sangat-sangat bagi saya berguna lah. Bukannya dia jual saya saja, ini bukannya dia macam nak bagi boost ke apa, ini dia nak cuci enjin. Okay, okeylah.
Kita sama video pun sampai sekarang ikut. Lawa lah motor ni. Ha, lawa. Ha, rancak colour mariah ni RSV2. Okeylah, saya pun video pun sampai sekarang ikut. Terima kasih kerana menonton. Siapa tiba saja, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Jagalah motor sekarang. Jangan lupa ride on. Assalamualaikum. Bye bye.